Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Siapa yang terbesar? Saudara terkasih, murid-murid Yesus mempersoalkan identitas siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mengharapkan bahwa Yesus yang hadir akan menjadi pemimpin politis, sehingga mimpi mereka terwujud, yaitu duduk di tempat istimewa dalam kepemimpinan Yesus. Yesus memulai suatu konsep baru tentang kepemimpinan, yakni orang harus menjadi kecil. Orang harus berani merendahkan diri agar menjadi pelayan yang setia. Ambisi untuk menjadi yang terbesar di antara para murid adalah ambisi kekuasaan tanpa unsur pelayanan. Dalam Yesus, semua orang sama, tidak ada yang menjadi terbesar dan terkecil, semua sama. Dalam hidup kita, ambisi untuk menjadi penguasa, menjadi pemimpin adalah sebuah karakter dasar yang tak terelakkan. Banyak orang punya ambisi ini sehingga dengan berbagai cara berusaha mencapainya. Dan Yesus hari ini mengajarkan sebuah model kepemimpinan baru, yaitu pemimpin yang rendah hati di hadapan siapa saja. Harus menjadi pemimpin bagi siapa saja. Anak kecil adalah simbol kerendahan seorang pemimpin. Dia harus menjadi kecil di antara semua yang dilayani. Saudara terkasih, mari kita belajar untuk rendah hati dengan sikap pelayanan yang utuh. Hakikat pelayanan Yesus adalah cinta kasih. Semua orang sama di hadapan Allah. Di dalam Yesus, semua orang juga menjadi sama dan satu, tidak ada perbedaan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami untuk rendah hati, untuk tidak mengklaim diri kamilah yang paling benar. Ampunilah kesombongan kami, dan tuntunlah kami selalu untuk menjadi rendah hati, menjadi seperti anak kecil yang berada di tengah orang dewasa. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.